Pemirsa, Partai Gerindra mengaku siap memberi dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 asalkan mau menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ganjar lantas memberikan respon santai dan menjawabnya dengan guyonan. Setelah tampil mesra saat mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo, Prabowo dan Ganjar digadang-gadang akan berpasangan di Pilpres 2024. Dilansir Tribunnews.com, menanggapi itu Ganjar menjawab dengan candaan saat berada di Sragen, Jawa Tengah pada Senin 13 Maret. Soal tak ingin membuat masyarakat semakin berspekulasi, Ganjar lantas menyebut jika dirinya berpasangan dengan Ahmad Albar. Ia juga enggan menjawab kalau ditanya bagaimana jika menjadi cawapres ketua Gerindra itu. Ganjar memilih bicara soal pekerjaan rumah di Jawa Tengah yang masih banyak. Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliet Mono, secara terang-terangan memberikan prediksi bahwa Ganjar Pranowo bakal maju sebagai Capres 2024. Bahkan ia yakin, orang nomor satu di Jateng itu akan memenangkannya. Namun Ganjar lagi-lagi menanggapi ramalan itu dengan candaan. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.